Itu ada tuh di film gua tuh. Gua dong, cerita dong gua. Kalau gua sama kayak dia. Oke, kalau kayak gitu gua bakal cerita. Gua tuh waktu kelas 5 SD udah ngerasa kayak 3 tahun hidup enggak ada nyokap. Wah, gua bilang, wah dunia enggak adil, men. Petunjuk tuh udah dikasih Tuhan, tangan gua cuma 2. Yang gua tutup kuping gua, bukan mulut orang. Kebanyakan mulut orang kalau gua tutup. Ada beberapa orang yang performanya menurun, terus kayak mulai timbul, ah kok lu udah gak sejago dulu lagi sih? Jangan jadiin kata-kata tuh bumerang sendiri sih. Problemnya tuh stres, ketika kalah tuh stres mikirin gitu loh. I didn't see it coming to be honest gitu. Maksudnya gua cuma pengen bikin film yang menurut gue sesuai dengan apa yang mau gue angkat dari webtoon, dan ternyata background gue sebagai graphic designer tuh membantu ya gitu.